Berkomitmen melakukan transformasi digital dan berkontribusi dalam pengembangan infrastruktur teknologi di Indonesia, PT Infocom Electrindo, anak perusahaan MNC Group, melakukan penandatanganan MOU dengan Intel Corporation, di mana Intel merupakan perusahaan yang memiliki teknologi canggih untuk activity intelligence yang sangat potensial dalam pengembangan berbagai sektor industri di Indonesia. PT Infocom Electrindo melakukan penandatanganan MOU dengan Intel Corporation dalam pengembangan Smart Infrastructure Digital Transformation di Jakarta. Dengan penjajakan kerjasama ini, MNC Group akan mengaplikasikan Intel Solution System di seluruh unit MNC Group mulai dari media, e-commerce, dan financial service, terutama untuk pengembangan riset, data center, dan teknopark di kawasan ekonomi kreatif Lido, Bogor. Potensi kerjasama ini juga dapat digunakan oleh mitra-mitra MNC Group di berbagai sektor untuk pengembangan activity intelligence dan ICT service atau teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Ya, jadi ini baru MOU untuk kerjasama yang akan dieksplor dalam arti yang luas. Antara lain ICT solution menggunakan Intel System Solution yang diaplikasikan di grup kita. Kemudian yang kedua, potensi untuk terlibat atau membangun research and development antara lain di Lido, karena Lido itu memiliki fasilitas KIK ya. KIK itu kawasan ekonomi khusus dengan tax benefit yang banyak sekali. Yeah, so we're very excited about the opportunity that Pak Harry and the MNC Group have offered to us. We think this is a great opportunity to bring in world-changing technologies, which Intel creates, and through our partnership, extend them into Indonesia. We see both the financial services sector. We see ways that people interact with technology, making their banking lives easier. Transformasi digitalisasi di MNC Group diyakini akan berkembang pesat dengan mengadopsi teknologi digital yang dimiliki oleh Intel Corporation. Jadi posisi mereka adalah posisi yang sangat kuat sekali, dan mereka memiliki teknologi yang sangat canggih, khususnya di area IoT, artificial intelligence, yang nantinya bisa diimplementasikan di berbagai sektor, khususnya nanti di Indonesia, sebagai sektor perbankan, nanti di sektor pertanian, sektor manufacturing, dan lain sebagainya. Penandatanganan MOU ini diharapkan menjadi pintu awal terjadinya sinergi antara MNC Group melalui Infocom dan Intel untuk membantu pemerintah melakukan akselerasi transformasi digitalisasi di Indonesia. Tim Liputan IDX Channel. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saksikan News Screen setiap Senin hingga Jumat pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Dan perbaharui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, your trustworthy economic business and capital market channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar Wayong, sampai jumpa. Selamat berakhir pekan. IDX Channel hadir dalam detak dan dinamika pasar modal dan ekonomi Indonesia. Membawa informasi secara multiplatform, TV, dan digital. 4 tahun sudah, kanal digital idxchannel.com menemani perjalanan bisnis Anda, terus berevolusi menjadi ekosistem informasi yang semakin bertumbuh menjadi referensi dalam setiap keputusan bisnis Anda. idxchannel.com, your trustworthy and comprehensive investment reference.